Profil biografi Ustadz Arifin Ilham. Indonesia Raya. Profil biografi Ustadz Arifin Ilham. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham atau biasa dikenal dengan sebutan Ustadz Arifin Ilham lahir pada 8 Juni 1969. Ustadz Arifin Ilham adalah putra kedua dari 5 bersaudara. Dan dia satu-satunya anak lelaki. Ayah Arifin masih keturunan ketujuh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar di Kalimantan. Sementara ibunya Hajah Nur Hayati, kelahiran Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendidikan Ustadz Arifin Ilham adalah Pondok Pesantren Darun Najah, Jakarta Selatan dari 1983 sampai 1987. Pondok Pesantren As-Syafi'iyah Jakarta Timur dari 1987 sampai 1989. S1 Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional atau disingkat FISIPOL UNAS Jakarta, dan lulus pada tahun 1994. Ustadz Arifin Ilham wafat pada 22 Mei 2019 setelah dirawat di Rumah Sakit Penang, Malaysia. Almarhum dikebumikan di Kompleks Pesantren Al-Zikra di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan mengenal profil beliau, semoga kita semakin cinta pada para ulama Nusantara. Amin.